kecelakaan di Dataeh. 5 mobil. Jalan tertutup. Korban, ya, ini laka beruntun melibatkan 8 kendaraan tambah dengan 1 unit kendaraan motor. Korban meninggal dunia, yang saya jelaskan tadi bahwa sopir atau driver daripada pengemudi yang lagi istirahat, ya, mobil trek warna merah. Terus kemudian pengemudi kendaraan roda 2 mengalami luka yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit, ya, Bapak Polsek, ya, Puskesmas. Untuk yang lain tidak ada korban. Namun 8 daripada kendaraan ini terjadi kerusakan yang cukup parah.